langsung saja kita langsung intinya. Kita hidupkan lilin. Lalu kita lepaskan ya. Lalu kita pakai semen. Kita keringkan sampai 2 hari. Alhamdulillah sudah kering. Lalu kita pakai matek biar kuat dan tidak bocor. Kita oleskan sampai rata ya, dan tebal biar tidak gampang retak dan bocor. Selesai, selanjutnya kita keringkan 1 hari. Oke, lalu kita pakai cat kuda terbang warna hitam ya, dan thinernya ya, jangan lupa biar cepat kering. Alhamdulillah selesai. Lalu kita pakai cat kuning ya. Lalu kita hiasin dengan bunga dan barang bekas ya, yang tidak digunakan lagi. Lalu kita hiasin dengan bunga ya. Pasang kacanya. Lalu kita isi air dan pelepah pisang daunnya ya, bukan pisangnya.
sampai 4 jam selesai. Alhamdulillah sudah dikuras, lalu kita pasang pompa airnya. Lalu kita pasang mainan kodok yang lucu. Pasang lampu hiasnya. Lalu kita kasih batu besar. Batu hias ya, batu biasa. Kita pakai batu kerikil warna putih. Lalu baru kita isi air yang sesungguhnya. Lalu kita colokannya. Wow, bagus, mantul air terjunnya. Wow, indah banget, seperti asli ya. Kerajaan di lautan. Airnya deras. Saya ingin mandi di sana. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga kalian selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa, tunggu video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-temanku, dan juga tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih.